Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, mewujudkan kepedulian di masa pandemi COVID-19, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama Lembaga Tahfiz Al-Quran Kota Semarang memberikan bingkisan lebaran dan uang tali asih kepada para pengajar TPQ dan Mudin. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian BKPRMI Jawa Tengah bersama LTQ Kota Semarang kepada pengajar TPQ. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Provinsi Jawa Tengah bersama Lembaga Tahfidz Al-Quran LTQ Madani Kota Semarang menggelar kegiatan pembagian bingkisan lebaran dan uang tali asih kepada guru pengajar TPQ serta Modin sekecamatan Semarang Barat. Ketua BKPRMI Jawa Tengah Dimas Ana Fadli menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk keprihatinan dan kepedulian kepada para pengabdi yang terdampak pandemi COVID-19. Pihaknya juga menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu program dari rangkaian program-program Ramadan BKPRMI yang telah berlangsung sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara rangkaian Ramadan dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah hari ini sebenarnya kegiatan yang berlangsung ya setelah kegiatan-kegiatan yang sebelumnya mengawali. Hari ini kita melakukan bingkisan lebaran untuk para pengabdi ya, seperti pengajar di TPA TPQ serta penyuluh ya. Di sini khususnya adalah karena kami di lingkungan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Barat, maka kami utamakan untuk para penyuluh di lingkungan Semarang Barat. Gitu. Ini kegiatan ini rutin Pak setiap bulan Ramadan? Ya, sebenarnya kalau rutinnya kami sudah berjalan 2 kali ya, namun kan dengan skala yang tidak sebanyak ini. Maka yang awal kami sudah melakukan di Kerobohan waktu itu, kurang lebih ada guru TPA TPQ juga. Dan sekarang lebih besar dan lebih banyak ya skupnya, Alhamdulillah. Sekaligus kami juga menyampaikan kepada guru-guru bahwa untuk doanya, restunya kami juga sedang membangun Yayasan Quran Ar-Rahmah yang kedua di Kedung Panimijen. Sementara itu, para pengajar yang mendapat bingkisan merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan. Mereka mengaku senang karena sangat bermanfaat, terlebih di masa pandemi saat ini. Ya, Alhamdulillah ya Mas, berarti ada perhatian dari pihak apa ini, badan apa ini Mas? Ya, dari pihak Pak. Dari Pak Dimas. Alhamdulillah ada perhatian untuk guru-guru TPQ. Semoga urusan beliau dimudahkan. Ibu mengajar TPQ berapa lama Bu? TPQ? Udah lama, udah 7 tahunan. 7 tahunan? Ya. Di mana Bu? Di daerah Pongsari. Daerah Pongsari? Kecamatan? Semarang Barat. Semarang Barat. Baru kali ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah pernah? Baru kali ini. Baru kali ini? Yeah. Oh, selama 7 tahun ngajar baru kali ini? Iya. Alhamdulillah ya. Sebagai amal jariahnya. Terima kasih dan bermanfaat kita semuanya untuk memajukan pendidikan Al-Quran di Semarang secara khususnya dan di Jawa Tengah Indonesia secara umum. Menjadi pengajar TPQ ini sudah dari berapa lama Pak? Kalau saya sih mulai 2003 nah. 2003. Hmm, ya. 2003 ya. Karena kan di sejak musola jadi masjid terus gitu. Di TPQ mana Pak? Anak ini Kerobohan. Kerobohan. Iya. Selamat dapat bantuan ini Pak ya. Alhamdulillah. Dapat ini Pak ya. Dalam kegiatan ini, setidaknya ada 100 paket bingkisan yang diberikan kepada para pengajar. Diharapkan dengan kegiatan ini, LTQ Madani bisa terus memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Anggria Fasafa melaporkan.